Selamat datang di Kota Pangkal Pinang, Kota Seribu Senyuman. Alhamdulillah, di kota ini hadir Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 71 Pangkal Pinang, sekolah yang menekankan pendidikan adab. Penanaman pendidikan adab disertai dengan budaya sekolah yang islami, membentuk karakter murid yang berakhlakul karimah, mulai dari penyambutan pagi dengan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bagian dari pembiasaan pagi, murid melakukan setoran hafalan yang menjadi amalia harian di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Salah satu adab dalam pembiasaan adalah kedisiplinan yang mengajarkan pentingnya mengikuti aturan tentang kerapian dan kerjasama. Bagian dari implementasi pembiasaan adab mengajarkan kesabaran dan ketertiban. Sekolah membangun dan menanamkan nilai keislaman dengan melaksanakan ikrar dan sholat duha guna memperkuat keimanan, dimulai dengan pembiasaan setiap harinya. Hal ini diperkuat dengan pembelajaran tahsin tahfidz dalam mengintegrasikan nilai agama. Selain itu, sekolah juga memperkuat dalam bidang pendidikan literasi yang dilaksanakan dengan pembiasaan silent reading. Guru berinovasi dengan menggunakan fasilitas sekolah yang nyaman dan lebih inovatif dalam pembelajaran di kelas dan menambah kebahagiaan serta kepercayaan diri murid dalam proses belajar. Fasilitas penunjang pembelajaran IT dan digunakan untuk ekskul coding. Terdapat laboratorium sains untuk praktikum dan belajar mengajar. Pembinaan murid dalam bidang literasi dan minat baca sekolah. Saya menyekolahkan Ananda dari TK, kemudian lanjut ke SD Islam Al-Azhar 71 Pangkal Pinang dengan harapan Ananda kami dapat terus mendapatkan pendidikan yang islami dan juga dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk kedepannya. Perubahan yang saya rasakan semenjak Ananda bersekolah di SD Islam Al-Azhar 71 Pangkal Pinang, ibadahnya menjadi lebih rajin dan akhlaknya semakin baik. Ketika bertemu ke rumah teman atau ke rumah saudara, selalu mengucapkan salam dan menyalami yang lebih tua. Harapan saya, Ananda akan terus mendapatkan pendidikan yang terbaik di Sekolah Islam Al-Azhar Pangkal Pinang dalam bidang keagamaan maupun di akademik. Dan harapan besar saya juga agar sekolah dapat menggali potensi yang ada dalam diri anak saya, agar anak saya dapat jauh berkembang lebih baik sesuai potensi yang ada pada dirinya. Pengembangan potensi murid dalam bidang seni dan musik. Kegiatan kokulikuler dan ekstrakurikuler yang variatif juga terselenggara di sekolah ini. Untuk menumbuhkan minat, bakat, dan potensi murid baik di bidang keagamaan, akademik, seni, dan olahraga serta kecakapan hidup yang lainnya. Ayah Bunda rahimakumullah, SD Islam Al-Azhar 71 Pangkal Pinang adalah salah satu sekolah cabang langsung YP Al-Azhar di Jakarta yang mempunyai visi misi mewujudkan cendekiawan muslim yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi dan berwawasan global. Untuk itu, sekolah mengintegrasikan nilai IMTAK dan IPTEK, mengimplementasikan kurikulum nasional yaitu kurikulum merdeka, kurikulum keagamaan dari YP Al-Azhar serta
kurikulum Cambridge dalam proses pembelajaran di sekolah. Ayah bunda, mari bergabung bersama SD Islam Al-Azhar 71 Pangkal Pinang. Allahu Akbar.